Makan apa? Makan lur. Bang cobain Uena yang menunya lagi viral itu. Ini lur, gue baru tahu ternyata ada Uena. Ini kayaknya brand baru ya. Tapi ini murah sih lur tuh lihat. Mulai dari 20 ribuan aja. Nah ini lur menu pilihan bistik ayam geprek mulai dari 20 ribuan aja. Makan setiap hari. Tapi itu ada cabe lagi. Lihat kita lihat ya. Langsung deh lur. Ini kak, ini manggang cabe. Iya. Buat apa kak? Buat sambal ayamnya Uena dong. Sambal, oh itu unik banget deh. Oh gitu. Aku mau cobain deh kak. Ini mesennya langsung kesana atau gimana? Langsung kesana ya. Wah ini unik banget sih lor. Coba ini wangi banget ini. Ini tuh kayaknya brand baru ya lor. Uena. Tapi sekarang gue sampai langsung lor. Kita masuk. Nah lor ini harganya mulai dari 16 ribuan aja. Dan yang menu pilihannya bistik ayam geprek sambal arang nih lor ini. Tadi yang lagi dibakar tuh ini kayak ini. Maksudnya kita pesan. Terus nih lur yang udah tadi bakar tadi diulek kayak gini, sumpah ini unik banget sih smoky. Gue juga baru pertama kali ini nyobain. Nah lur ini dia bistik ayam geprek sambal arangnya. Ini ayamnya juga beda tau tuh lihat. Ini juicy banget ayamnya. Ini sambal arangnya juga. Aduh gue baru pertama kali nyobain sambal arang lur. Terus ini dapet daun kailan gorengnya. Kailan kan ya. Ini sedap banget kalau pakai ini tuh. Tuh. Nah lur ini tuh wangi banget dan sekarang gue mau cobain dulu ini sambalnya. Kayak sambal arang tuh kayak gimana ya? Asli, sumpah pedes banget. Ah, gila. Lu kalau misalnya suka pedes, ini pasti cocok banget nih. Langsung nggak pelan-pelan gitu loh. Orang ini kita aduk dulu. Ayamnya dulu deh, lur. Ini tebel banget sih, lur. Ayamnya beneran tebel. Sekarang kita cobain. Juicy anjir, juicy banget. Beneran deh. Enak banget, nggak berserot gitu. Suka banget sih gue. Enak. Ini juga ya lur, ini tuh tepung ayam, itu tepung ayam yang udah berempah berasa gitu loh. Tuh. Ini aja ayamnya udah enak banget. Langsung lur, ini kita satuin aja. Ini beneran smoky, pedes banget, aduh. Ya Allah, sedap banget. Ya tuh gede banget. Ini sedap banget dah. Ini si Uena ini cocok banget deh buat perlu pada makan malam sekeluarga atau mau yang lomba-lomba pedes-pedesan, ini cocok banget nih. Kalau kalian mau beli juga kalian bisa di aplikasinya Uena atau enggak, Jojo juga udah banyak, mereka juga udah ada cabangnya banyak, udah ada 10 cabang ya kalau salah, cari aja deh di Jojo banyak. Menurut gue ini rekomen. Wah ini sedap banget. Sekarang gue mau cobain ini cendolnya lho, cendol dari Uena. Asli segar banget, jarang-jarang ya kan ada yang jualan cendol di online. Kayak sekarang kalau misalnya gue mau mesin cendol, di Uena aja nih.